Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Khairul Channel. Kali ini saya kedapatan motor fiction, Lur. Dengan kendala di sini itu tidak bisa dikunci stang ya. Nih. Dia kan. Dia sudah kayak kasih oli, kasih apa. Oke. Penyakitnya ada di sini ya. Bagaimana cara menanganinya? Oke, permasalahannya itu ada di sebelah sini. Nih, Lur. Ntar kita iya. Kelihatan enggak, Lur? Bentar kita lepas saja dulu supaya apa namanya supaya jelas, karena di sini permasalahannya di sebelah sini ini seharusnya kan ada apa dari kontaknya itu dia keluar, dia di sebelah sini gaduk, ini kan lecet dia. Tadi saya sudah coba saya tadi coba apa keluarkan dan saya kembalikan lagi, sulit sekali, dan ternyata penyakitnya di sini dan ini kontaknya itu kurang ke atas ya. Nanti apa sebelah sini ini kelihatan nggak sih, Lur, tangan saya ini? Nah, sebelah sini ya, nanti kita papas sedikit ini kontaknya, kita papas atau kita amplas dan setelah itu kita pasang lagi. Oke, kita lepas dulu ini kunci 10-nya. Oke. Apa piston yang tidak bisa dikunci stang ya. Ini sebenarnya masih normal, Lur, ini kita keluarkan kan. Dia sebelah sini masih bisa keluar dan ini kita kembalikan seperti ini. Ini pas dia masih normal ya, penyakitnya itu hanya ada di sebelah sini. Oke, tadi ini yang sebelah sini itu kurang ke atas, dia jadi sebelah sini ini nangguk atau membentur atau apa namanya mentok ya, mentok di lehernya itu, leher gulu banyak atau apa namanya leher stang ya, dia nempel yang sebelah mana tadi ya, ini kan di atas bawah mungkin. Oke, nanti ini kita papas sedikit ya, ini kita papas dan kita nantikan apa namanya setelah kita papas bagaimana hasilnya. Oke, setelah kita pasang ya dan setelah kita amplas sebelah sini dan yang apa yang kecil itu yang di dalamnya kita kelihatan itu kita kunci stang. Oke, kelihatannya. Oke, kita kasih flash, kita lihat kan ada yang keluar. Nah itu. Oke, sudah berhasil ya. Oke, dan yang sebelah sini. Iya. Oke, yang sebelah sini pun juga sudah bisa. Oke, alhamdulillah rabbil alamin ya. Oke, begitu saja cara menangani motor fiction ya. Mungkin apa namanya kunci kontaknya sudah gantian ya tempatnya rumahnya ini. Dan tidak bisa dikunci stang. Kalau dipasang kalian bisa di gerinda ya atau di amplas bagian atasnya itu supaya dia bisa naik atau ada mungkin kendala yang lainnya. Kalau mentok di sebelah sini kan dia tidak, kalau yang tadi ya aslinya dia mepet ke sini ya, dia nebrak, dia kurang ke atas sedikit. Nah, ya mau kalian mau akali yang sebelah sini yang diangkat atau yang sebelah kunci kontaknya, kalau saya ambil kunci kontaknya ya karena ini sudah tidak aslinya. Oke, mungkin cukup segitu aja video dari saya, semoga video saya ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, Lur, untuk menambah semangat saya membuat konten-konten yang berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.